Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Jumpa lagi dengan channel Verista Wijaya. Gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Moga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, guys, ketemu lagi di rutinitasku pagi ini ya. Seperti biasa, aku mau menyiapin untuk bekalnya Mas Apin dan sarapannya Pak Suami ya. Aku mau tumis kacang panjang sama tempe. Tadi tempenya sudah aku iris kotak-kotak ya guys. Dan ini kacangnya aku potong-potong kecil. Maaf ya guys, untuk beberapa hari ini aku jarang upload video. Karena ya seperti biasa, pagi itu selalu pengennya cepet-cepet gitu terus ya guys. Dan pagi ini baru sempat bikin video lagi. Oke, ini sudah selesai aku potong kacangnya. Lanjut aku rebus dulu ya guys, biar nanti numisnya itu enggak kelamaan ya, bisa cepat matang ya guys. Jadi kacangnya itu tak alupi disik guys. Oke, lanjut sebelum direbus kacangnya harus dicuci dulu ya guys ya, biar bersih. Ini aku cuci 2-3 kali ya guys. Dan ini aku sudah merebus air buat merebus kacangnya, dan juga aku merebus air buat air minum ya, buat isi tremos ya guys. Oke, lanjut ini air matangnya sudah umup ya guys. Lanjut aku masukkan ke dalam termos dulu. Oke guys, ini airnya sudah umup ya. Jadi aku masukkan kacangnya dulu. Di alupi aja guys, jangan mateng-mateng ya, nanti nggak enak kalau kematangan ya, malah jadi sayur bukan tumis lagi ya guys. Oke, untuk bumbu tumisnya ada cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam ya guys. Nah ini bumbunya sederhana aja ya. Aku iris kecil-kecil dulu biar enak untuk diuleknya ya guys, biar cepat halus. Jangan fokus kepada aku ya guys ya, kalau pagi ya itu mukanya kucel. Bangun pagi langsung masak ya guys, cuci muka, masak biar cepat selesai. Dan ini dua kucingku guys, dia itu bukan anaknya tapi pengennya nyusu. Oke guys, ini kacangnya sudah matang, aku tiriskan dulu ya. Oke guys, lanjut aja. Ini bumbunya aku tumis dulu. Aku kasih petai juga ya guys. Dan itu sebelahnya rebus air buat mandi Ica ya guys. Dan tadi aku sudah goreng telur ceplok buat Mas Apin. Dan ini langsung aja aku masukkan kacang dan tempenya ya guys. Kita tumis-tumis sampai meresap ya bumbunya. Jangan lupa dikasih kecap, penyedap rasa, gula, dan icip rasa juga ya guys. Sandale ora keri idola. Kayak mau di Jawa. Lagi ya repne sabah ya. Oke guys, nunggu tumisnya matang, aku nyambi cuci peralatan yang kotor dulu ya guys. Matang kabur medur. Tegak dicetok. Itu apa
Oh my god, biasa empat guys. Aduh, dengan data yang ngene iki lho tentang gas. Aduh. Oke guys, ini bekalnya Ica ya. Ada kentang, ada donat dan roti ya. Gak tahu nanti rotinya dimakan apa enggak sama Nisa. Tapi aku tetap coba kasih ya guys, biar kenyang. Dan ini lanjut aja, atau misalnya sudah mateng ya guys. Langsung aja aku masukkan ke kotak makannya Mas Abin ya. Oke guys, bekalnya Mas Abin sudah siap dan ini telurnya. Oke, singkat aja guys, ini Ica baru aja mandi ya. Sekarang lagi pakai baju seragamnya, pakai pink sama putih ya guys. Untuk hari Senin dan Selasa pakai pink ya. Oke lanjut, ini aku bedakin Ica dan sisirin rambutnya Ica ya. Rambutnya Ica itu lurus banget ya, kalau kering itu dijepitin ya pasti lari-lari jepitnya ya guys, karena lemes itu rambutnya Ica. Kalau pakai jilbab kan enggak dijepitin, bisa lari ke keningnya ya guys. Lanjut aku kasih wangi ya, biar si kecil itu wangi badannya. Pakai parfum untuk anak-anak ya guys. Sebelum berangkat sekolah sarapan dulu. Pakai telur ceplok. Nisa. Bismillah dulu. Bismillah. Lanjut gantian yang suapin Ica dan aku mandi ya guys, tapi pak suami nggak mau di video. Jadi sekian dulu ya video aku, terima kasih sudah menonton, bye bye.